Bribtu Norman Kamaru telah kembali ke kampung halamannya di Gorontalo setelah sibuk memenuhi berbagai undangan tampil, baik di televisi maupun manggung di beberapa kota di tanah air. Ribuan masyarakat Gorontalo menyambutnya. Norman Kamaru mungkin tidak akan pernah dikenal masyarakat luas jika tidak dengan aksi nekatnya di YouTube beberapa waktu lalu. Entah disengaja atau hanya sekedar iseng, tembang Caya-Caya yang dibawakan dengan meniru gaya penyanyi aslinya telah membawanya menjadi sosok anggota Brigadir Mobil yang terkenal, bahkan mungkin lebih terkenal daripada atasannya. Kepulangannya di kampung halamannya telah dinanti sejak pagi. Ribuan masyarakat Gorontalo tumpah ruah hanya sekedar ingin melihat wajah Norman Kamaru. Tidak sedikit yang mengabadikan momen tersebut lewat kamera HP atau menulis kata di lembar kertas bertulis I love you Norman. Karena masa begitu banyak, Polda Gorontalo terpaksa mengerahkan satu mobil khusus untuk mengawal Norman. Dan sini, berapa jam sini tadi? Dari tadi pagi. Tadi pagi. Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Iya. Di sini buat apa? Mau lihat Norman. Norman. Penyanyi lip-sync lagu India yang populer berkat video polisi Gorontalo menggila tersebut mengaku sangat gembira bisa pulang ke kampung. Dari Gorontalo, Andre Arnold, Metro TV.